1.2 turbo charge ni kan, kita akan buat pencetan yang sama 0-80, tapi kita tak guna sampai red line 6400 tu. Kita 4000 kita dah tukar. Oh, okey. Okey. Maximum torque lah. 4000 kita tukar, kita tengok. Okey, 1 2 jalan. Okey, 4000 dah tukar, 4000 dah tukar, G3, G4, now. Itulah 7.7. 7.7. Sama juga. Sama juga. Itu dia nya kelebihan. Kan? Jadi enjin kecil je 1.2. Itulah. Tapi dengan dia punya turbo, kuasa daya torque tu sama dengan HR-V 1.8 Honda tu. Bukan sekat tu. Daripada berapa rendah RPM? 1550. 1500 sehingga 4100. Sepanjang-panjang 1500 sampai 4000 tu dah ada kuasa maximum torque yang penuh. Torque yang penuh. Selain daripada yang jalan tegak yang pecutan laju tu, kuasa torque yang ada tu juga membantu masa jalan liku-liku naik turun bukit. Enjin ni sentiasa dalam kuasa yang mencukupi. Antara turbo dengan MPI ni, turbo lagi jimat minyak. Biasanya orang kata turbo kuat minyak, tapi sebenarnya tidak. Persepsi anda salah. Sebenarnya turbo lagi jimat minyak. Ramai ada persepsi buruk tentang jenama ni. Ni Volkswagen ni. Ramai kata gearbox problem lah, ini cepat rosak, itu cepat rosak lah. Tapi tahukah korang, Volkswagen sekarang ni bagi waranti 5 tahun waranti dengan unlimited mileage. Ya, unlimited mileage. Anything kalau ada kerosakan pada kereta ni, anda boleh claim dengan Volkswagen. Kalau ikut pada logiknya, kalau kereta ada banyak problem, Volkswagen takkan berani bagi waranti sampai 5 tahun. Dengan yakinnya, dia katakan kereta aku ni tak ada masalah. So, aku boleh bagi kau waranti 5 tahun, unlimited mileage. Ambil kau. So, secara automatically, anda akan lebih seronok ataupun tak perlu risau rosak ini, kena bayar kos yang mahal dan sebagainya. Untuk servis pula, servis interval dia adalah setiap 15,000 km ataupun 1 tahun. Mana-mana satu tiba dulu. Secara automatik, anda dapat jimatkan masa, tak payah setiap kali kena pergi service center untuk servis. Okey, abang sekarang tengah pandu besi 1.2 liter, besi turbo. Semalam abang dah pandu 1.6 MPI. Kalau beza antara kedua-dua ni, horsepower dia sama. Dan power dia pun hampir sama. Tetapi kalau nak lebih feel ataupun nak lebih sedap dipandu, abang pilih 1.2 liter sebab ada turbo kan. Sebab torque dia sangat sangat tinggi. Dengan serendah 1500 RPM, abang dah boleh rasa dia punya torque tu. Dan semalam abang sempat speed dekat highway dengan senang ataupun dengan mudah, abang boleh dapat 180 km sejam. Masa speed time tu masih ada lagi ruang untuk abang tekan pedal. Silap-silap 200 ke 220 mudah, tak susah. And then kalau abang diberikan pilihan, abang akan pilih 1.2, itu secara jujurnya. Tetapi bagi anda yang nak kuasa yang biasa-biasa, dah cukup memadai, abang rasa anda boleh pilih 1.6. Tapi kalau anda ada bajet yang lebih, boleh pilih 1.2 besi turbo. Rotek pun murah lah 1.2 kan. So, apa yang abang nak katakan, Vento 1.2 lagi sedap dan sodap eh macam masak lomak cili api orang 9 Khobar. Itulah dah. Okey, jadi inilah dia Volkswagen Vento. Cuba tengok dia punya design dia, memang menarik. Sebab kalau kita tengok design-design Volkswagen moden ni, kebanyakannya memang selamat, design dia straightforward. Kalau tengok lampu grill dia, design-design bawah, penggunaan bahagian-bahagian chrome contohnya. Lampu ni ada DRL dan lampu utama dia ada LED. Dan yang paling jadi selling point dia tentulah enjin dia 1.2 turbo. Sedap enjin ni. Okey, kita kena test lah baru tahu. Dari segi competition, dari segi kereta di dalam segmen ni, ada Vios, ada City, ada Mazda, Mazda 2, ada Almera. Jadi inilah kereta dengan enjin paling kecil dan satu-satunya enjin dengan sistem turbo. Enjin ni cuma 1.2 liter saja, tetapi menghasilkan 105 PS dan torque dia 175 Nm. Kuasa dan torque dakian kereta ni daripada RPM rendah kepada
Contoh daripada daripada 20 nak mendaki ke 80-100 tu memang cepat. Dan terima kasih kepada Force Induction Turbo. Dan satu lagi yang perlu disentuh tentang kereta ni ialah pengendalian. Kalau kita biasa dengan kereta-kereta Jepun, segmen ni lebih mengutamakan keselesaan. Tapi kalau kita tengok fokus Volkswagen pula, dia berbeza. Kalau kita tengok dalam keadaan jalan raya biasa pun dah terasa kereta ni agak stiff sebenarnya, kalau compare dengan kereta-kereta lain dalam kategori ni. Tetapi walaupun dia rasa macam keras, sebenarnya tidaklah terlalu lantun-lantun. Dia masih lagi selesa. Dan sebenarnya suspensi-suspensi yang jenis begini sangat berguna masa high speed dan juga waktu selekoh. Satu lagi yang menarik tentang kereta Continental ni, kalau kita tengok binaan dalam dia, pertama konsep dia memang ringkas. Dia akan cuba terapkan minimalis. Rekaan dia sangat straightforward. Konsol tengah, meter, steering. Dan satu yang menarik tentang penggunaan material-material dalaman ni, walaupun material-material macam ni, vinyl-vinyl macam ni adalah standard dalam industri, tapi kebanyakan, majoriti kereta Jerman ni, dia berjaya menjadikan ia kelihatan macam premium lah, macam mewah. Sama dengan fabric-fabric kerusi, panel-panel, pintu, Swiss-Swiss dia terasa macam, kita tak rasalah kereta ni macam kereta sedan entry level. Sebenarnya segmen untuk kereta segmen B sedan dalam pasaran, maksud saya bawah RM100,000 harganya, kebanyakan kereta dah jadi sekadar kereta beli untuk bawa anda daripada point A ke point B. Dia dah tak ada keseronokan memandu. Jadi tak banyak pengeluar-pengeluar yang ada idea macam Volkswagen yang masih nak jadikan kereta tu, walaupun dia kereta bandar, urban sedan, dia nak jadikan kereta tu seronok dipandu. Yang menjadikan seronok tu dah tentulah enjin dan handling. Dan inilah dia, Vento. And now for the best part, the drag test.